Okey, baik. Untuk bab yang ke-12, bab yang ke-12 ni dia ada kait rapat dengan tajuk tiradan 1. Kalau kamu pernah belajar dulu pasal apa jenis-jenis graf. Kan? Kamu pernah belajar graf palang. Betul ke tu? Graf palang, graf apa lagi? Tidak ingat. Plot daun, plot apa tu? Plot batang dan daun kah nama dia? Plot titik. Nanti kamu tengok buku teks kamu tu ada yang pernah kamu tengok masa tingkatan 1 dululah, okey. Dalam buku teks kamu tu ada dia tunjuk pelbagai jenis-jenis pelbagai jenis plot eh. Okey. Jadi sebenarnya kalau bab 12 ni dia simple je. Dia ada 12.1 saja. Dia tidak ada banyak sangat. Cuma yang jadi banyak tu kamu kena tahu dua jenis data eh kamu belajar. Nama dia yang pertama data terkumpul, ada saya tulis di kertas di skrin ataupun di kertas yang kamu print tu. Okey, data terkumpul dan data tak terkumpul. Kedua-dua data ini melibatkan pengiraan mean. Nanti kita tengoklah median, mean, mode. Median, mean, mode yang ada yang berbeza antara satu sama lain. Jadi dia tengok jenis data apa baru kita boleh tahu mean, rumus mean ataupun rumus median yang mana yang kita perlu guna untuk mengiranya lah, okay? Jadi untuk pengenalan sebelum tu kamu tulis, saya tulis tajuk dulu lah ataupun tajuk tu kamu tulis sendiri. Tajuknya aku lupa je. Sukatan, okay, bab, nama bab dia sama dengan nama subtopik dia sebab dia hanya satu subtopik je lah. Okay. Sukatan, panas ni saya punya ni. Okay, sukatan, kecenderungan memusak lah. Space memusak. Okay, jadi subtopiknya pun sama lah, 12.1, namanya sama. Jadi saya copy paste je lah kan. Okey, sukatan kecenderungan memusak. Sukatan kecenderungan memusak tu sebenarnya dia adalah lebih kepada bidang statistik eh. Kalau siapa mau terlibat dengan kerjaya statistik. Statistik ni luas eh kerjaya dia. Kalau dia kerjaya ni dia lebih pada handle atau menguruskan data-data lah. Okey. Ni kita terus tengok contoh eh. Saya anggap kamu sudah baca lah, kamu sudah tengok-tengok eh. Dia punya kandungan dalam buku teks tu. Ini yang pertama ni boleh kata 70% ataupun 80% daripada bab yang 12 inilah eh. Maknanya yang lagi 30%, yang lagi 20% tu kita akan tengok apa ni kelas yang berikut je lah. Okey. Pengenalan. Okey, data terkumpul, data tak terkumpul. Yang ni kamu hanya perlu isi sahaja yang dalam ruang anak panah tu. Yang situasi A, B, C, D dan E tu ada anak panah tu kan, dalam kotak tu akan mengisi sama ada dia merupakan data terkumpul atau data tak terkumpul. Jadi sekarang kita mengenal apa itu, yang mana satu yang dikatakan terkumpul, yang mana satu yang tak terkumpul. Nah, begitu. Okay. Jadi yang A, situasi A, dalam buku teks dia tidak ada spesifikkan bagi tahu ini eh. Jadi saya kasih apa tu intro tu supaya kamu boleh kenal dulu mana yang terkumpul, mana yang tak terkumpul. Okay. Jadi untuk maksudnya dalam buku teks tingkatan 2 lah. Dia tidak spesifikkan lah. Okay. Jadi kita kenal yang situasi A. Okay, situasi A tu kamu rasa data itu terkumpul ke tidak? Situasi A, dikata data di bawah ialah wang saku bagi 5 orang murid ke sekolah. Maknanya ada 5 orang murid, setiap orang tu dia ada bawa RM5, ada yang bawa RM8, RM3, RM7, RM5 kan. Jadi data ini dipanggil data terkumpul ataupun tak terkumpul. Tak terkumpul. Tengok, okay. Jawapannya tak terkumpul. Tak terkumpul. Jadi kita tengok apa maksud data terkumpul dan tak terkumpul nanti bila kamu jawab yang lain lagi ya. Jadi situasi A ni adalah data tak terkumpul, okey? Sana. Okey, data tak terkumpul eh. Bidak, ubah balik. Aman ini, aman yang saya Datul. Biasanya dia ada. Dia tipukan buffer cikgu. Okey.
Okey, yang kedua, situasi B. Okey, jadual di bawah menunjukkan masa yang diambil oleh 11 kumpulan murid. Okey, ada 11 kumpulan murid untuk membina roket dalam satu aktiviti sains. Okey, dalam satu aktiviti sains. Adakah data ini dipanggil terkumpul ataupun tak terkumpul? Jawapannya tak terkumpul eh. Jawapannya sama, tak terkumpul. Saya copy paste eh. Okey, yang ke C, kita tengok situasi C. Yang situasi B ni maksud dia apa ni maksud dia ni? Saya terangkan sikitlah eh. Maksudnya ada 11 kumpulan murid. 11 kumpulan murid, bukan 11 orang, 11 kumpulan membina roket dalam satu aktiviti sains tu. Contohnya cara membaca dia, contohnya kekerapan ni maksudnya bilangan kumpulan. Dalam situasi B ni dia cerita kumpulan. Jadi maknanya kekerapan itu adalah bilangan kumpulan. Contohnya satu kumpulan itu ada satu kumpulan yang ambil masa buat roket 10 minit. Itu maksud dia. Maksud jadual itulah ataupun data itu eh. Saya buka ke apa ni? Cursor kejap eh. Supaya kamu nampaklah. Maksudnya kalau kekerapan 6 maksudnya 6. 6 apa? 6 kali. Biasanya kita guna istilah 6 kali kan. Tapi dalam statistik tidak semestinya 6 kali. Dalam soal dia tengok soalan. Kalau soalan ini dia cerita pasal 11 kumpulan murid. Maknanya kekerapan itu adalah bilangan kumpulan. Jadi ada 6 buah kumpulan yang ambil masa berapa minit untuk siapkan roket? 20 minit. Jadi yang tadi ada satu kumpulan buat roket 10 minit. Sekarang 6 kumpulan ambil masa 20 minit. 6 kumpulan yang berbeza lah maksudnya. Bukan 6 kumpulan yang sama, 6 kumpulan yang berbeza lah. Lagi ada 3 lagi kumpulan yang ambil masa buat roket setengah jam ataupun 30 minit. Dan ada satu kumpulan yang ambil masa paling lama iaitu 40 minit. Mungkin paling kreatif lah kali kan, ambil masa lama sikit. Okay. Itu maksud dia lah cara kita membaca jadual kekerapan bagi data yang tak terkumpul yang macam itu eh. Okay. Situasi C. Okay, C. Jenis data ini terkumpul ke tak terkumpul? Okay, jadi jawapannya data terkumpul. Okay, data terkumpul. Okay. Jadi apa yang dikatakan terkumpul tu, kenapa dikatakan tak terkumpul, kenapa dikatakan terkumpul? Macam mana boleh tahu kan, boleh kenal. Senang dia. Kalau kamu tengok yang tidak ada jadual, contoh yang situasi A, langsung tidak ada apa-apa jadual. Ini dia panggil data mentah. Data mentah ni maknanya pure daripada daripada uji kaji ataupun aktiviti eksperimen itulah. Maknanya pure, tidak dikumpulkan apa-apa, tidak dikasi grupkan. Pure maknanya yang situasi A tu satu orang bawa RM5, satu orang lagi bawa RM8, satu orang bawa RM3. Maknanya dia memang betul-betul data mentah lah, tidak digrupkan, tidak dikumpulkan dalam satu jadual ataupun satu sistem eh. Jadi itu dia panggil tak terkumpul. Yang kedua pun sama, data tak terkumpul yang kedua ni nampak macam digrupkan sudah. Tapi sebenarnya tidak digrupkan. Yang ke B ni, situasi B dengan situasi A tu sebenarnya sama je. Maksud saya, situasi B ni kita boleh buat dalam bentuk situasi A. Macam mana saya boleh tukar jadual situasi B tu supaya menjadi yang bentuk koma, koma, koma tu? Sama saja dia punya bicara dia. Tadi saya kata ataupun kamu kata tadi, satu kumpulan ambil masa 10 minit buat roket kan. Ada 6 kumpulan ambil masa 20 minit. Jadi saya boleh buat dalam bentuk koma, koma, koma tu. Jadi saya boleh buat 10 ada 1 kan, 10 ada 1 tim. Jadi yang 20 minit tu ada berapa tim? Ada 6 tim. Jadi saya buat 6 kali, 20, 1, 22, 23, 24, 25, 26. Boleh nampak kan ni? Jadi kita boleh susun dalam bentuk data mentah itu sebagaimana yang situasi A. Jadi maksudnya situasi B ni masih lagi dipanggil data tak terkumpul. Okey. Cuma dia nampak lebih mudah lah sebab dia bagi jadual. Okey. Jadi saya boleh sambung lagi lah. Yang 30 minit tu ada berapa kumpulan? 3, 1, 2, 3. Yang 40 tu ada berapa? Ada 1 je. Jadi itu adalah data tak terkumpul. Okey. Yang ke C. Okay. C kenapa data terkumpul? Ini yang dipanggil terkumpul. Sebab dia sudah kasih group. Jadi kamu tengok saja istilah group. Group tu maksudnya dalam situasi C ni dia adalah berkenaan markah eh. Ujian matematik bagi 30 orang murid dalam peperiksaan pertengahan tahun lah. Dia sudah kasih group markah. Contohnya daripada markah 0 hingga markah ke 19.
Ataupun orang yang dapat antara 0 hingga 19 ada berapa orang? 3 kan? Ada 3 orang. Bukan 3 kali Macam kenapa saya kata bukan 3 kali? Sebab dia cerita kisah dia pasal orang, 30 orang murid. Jadi kekerapan itu menggambarkan bilangan orang. Jadi yang tadi bilangan kumpulan, sekarang bilangan orang Okey. Jadi yang ini dikasih grup sudah markah je. Antara markah 20 hingga markah 39 ada berapa orang? Ada 6 orang dan sebagainya. Jadi nampak sistem dia sudah kasih grup kan markah itu kepada kelas-kelasnya. Ini dipanggil kelas. Yang setiap barisan yang markah ni dia panggil kelas. Okey, ini kelas 0 hingga 19, ini kelas 20 hingga 39, kelas 40 hingga 59, itu dia panggil kelas. Okey. Jadi disebabkan dia sudah digrupkan, digrupkan markah-markah itu digrupkan, maka dia panggil data itu data terkumpul. Jadi boleh nampak beza antara data terkumpul dan tak terkumpul. Kita tengok situasi yang ke apa yang berlaku tadi? Okey, situasi yang ke D. D ni adalah saya tambah D tu. Kalau kamu perasan sama je dia punya ayat dia tu. Cuma sekarang ni ada 6 orang murid lah. Tadi ada 5 kan, jadi 6. Jadi tidak ada masalah. Ini apa jawapan je, Roy? Tidak terkumpul. Jadi saya copy paste, kamu pun buat jugalah Okey, tidak terkumpul. Kenapa saya buat situasi D ni? Sebab nanti kita tengok beza dia dalam pengiraan untuk menentukan median. Median yang paling penting, median lah dalam ini Okey, yang ke E. Yang ni pun soalan lebih kurang sama, cuma saya ubah situasi tu. Tadi 11 kumpulan, saya buat 12 kumpulan. Ini saya buat begitu, nanti kamu tengoklah apa tujuannya lah. Okey. Nah, apa ni, jenis data ataupun kumpulan data itu masih sama. Masih lagi data tak terkumpul. Cuma dalam pengiraan terutamanya melibatkan median, dia ada sedikit perbezaan dengan yang situasi yang kedua tadi tu. Okey, yang 11 kumpulan tadi tu Okey, jadi sekarang ni boleh faham kalau kamu nampak saja dalam satu jadual dan dia sudah digrupkan. Tak kisahlah dari segi, kalau dalam situasi yang C tadi tu, dari segi markahnya digrupkan. Ataupun mungkin dalam situasi lain. Contohnya, banyaklah contoh kamu boleh tengok dalam buku teks lah. Jadi saya ringkaskan. Kalau kamu nampak jadual dan nampak saja yang sudah digrupkan, daripada nilai apa hingga ke apa, daripada nilai apa hingga ke apa, berapa kekerapan dia, itu maksudnya sudah terkumpul Okey. Jadi itu adalah pengenalan kepada jenis data. Okey, ataupun kategori ataupun kumpulan data yang kamu kena tahu sebelum kita pergi pada menjawab soalan tentang bab 12 ini Okey, dalam bab 12 ini secara umumnya yang paling penting kamu kena tahu mengira ataupun menentukan mode, median, mean. Di sekolah rendah saya rasa ada sudah kamu dengar kan perkataan-perkataan mean kah? Ada pernah dengar kan mean di sekolah rendah? Macam ada sudah kamu, kita tahulah mungkin ada, mungkinlah saya tidak berapa tahu. Tapi mungkin ada beberapa orang yang sudah tahulah perkataan mean tu apa maksud dia. Tapi tetap tidak apa, kita tengoklah macam mana handle soalan-soalan ya. Jadi contoh-contoh soalan, kita tengok contoh yang pertama. Saya ambil daripada yang situasi tadi. A, B, C, D dan E tu. Daripada itu kita tengok soalan terus. Supaya senanglah, straight forward lah Supaya straight lah, maknanya tak payah lagi kita ke hulu ke hilir Okay, contoh yang pertama Besar sikit. Okey, hitungkan mode, median dan mean berdasarkan situasi A. Yang tadilah situasi A tadi saya copy paste lah masuk dalam ni. Okey, jadi mode. Ini sudah baca kan mode? Mode. Apakah itu mode? Tahu. Yang hari tu, yang tahun lepas lah. Tapi masa tu saya belum lagi minta diorang baca. Diorang eja macam ni, mode. Ini bukan, ini mode apa ni? Ini mode lantai. Ini mode lantai. Di DIY tu ada banyak jenis. Okey. Yang sekarang ni MOD, mode. Orang putih sebut mode. Okey. Apa maksud mode? Mode adalah nilai dengan data yang paling tinggi kekerapannya. Jadi dalam situasi kita tengok saja data mentah kita, nilai dia yang paling tinggi. Bukan nilai paling tinggi. Kamu kena ingat, bukan nilai paling tinggi. Okey, dia punya kumpulan ataupun kekerapan tertinggi. Nilai apakah yang mempunyai kekerapan tertinggi? Bukan nilai duit itu paling tinggi. Jadi jawapan dia RM5. Okey, jadi RM5.
Ni kena hati-hati eh. Okay, macam sorry, yang kalau ditengok nilai paling tinggi duit RM8 lah paling tinggi kan. Tapi siapa jawab RM8 yang masalah lah. Okay. Apa lagi? Okay. Jadi tu jawapan dia satu markah je biasanya kalau mod ni satu markah je. Okay. Okay, saya mahu pergi mod untuk situasi B dulu. Yang median dengan min tu kita tengok nanti. Okay, situasi B muka surat yang selepasnya lah. Okay, kalau dalam data tak terkumpul begini, kalau mod tu kita tengok yang mana satu. Macam mana jawapan mod bagi soalan yang begini? Soalannya sama je, hitung mod median min. Cuma datanya berbeza lah. Situasi sekarang ni adalah situasi B. Okay, apa jawapan kamu? Mod. MOD, mod, MOD. 20 cikgu. 20. Ada jawapan lain 20. 21. 22. Ada jawapan lain 20 kali. Okey, betul lah jawapannya memang 20. Okey, bukan ingat eh, dia dia bukan dia punya kekerapan nombor kekerapan itu. Dia adalah data itu, iaitu data yang 20 ataupun boleh kata kelas yang 20, kategori yang 20 minit itu adalah mod. Ha, jadi dalam jawapan ni 20 ataupun place unit dia 20 minit lah. Sebab ada jawapan macam-macam ni, jawapan yang biasa yang lepas-lepas ada yang jawab 40 sebab dia tengok nilai paling tinggi 40. Padahal kita tengok data dengan kekerapan yang paling tinggi. Jadi kita first step cari dulu kekerapan paling tinggi, lepas ni tengok dia kelas mana, dia belong to which class. Okay, jadi kelas ini adalah kelas yang ke-20, kelas yang ke-20 minit. Jadi itu jawapan bagi mode eh. Okay, situasi yang berikutnya kita tengok mode dulu untuk setiap situasi. Okay, kalau yang C, data terkumpul. Okay, kalau data terkumpul, dia tidak ada, dia tidak akan tanya mode, dia akan tanya kelas mode. Kelas mode. Okay. Okay, jadi kelas mode kita apa jawapan? Markah 40 hingga 59. Okey, 40 hingga 59. Jadi sudah kita ceritalah pasal kelas eh. Kelas itu adalah yang sebelah kiri itu eh, yang sudah di, yang digroupkan itu dipanggil kelas eh. Okey, ataupun kamu tambahlah perkataan kelas di depan ni pun boleh juga eh. Kelas 40 hingga 49 eh. Okey, cuba kamu tengok situasi yang berikutnya, yang ke D dan E eh. Kamu cuba dulu. Untuk situasi C tadi tu, kelas mode dia adalah 40 hingga 59. Tapi kalau dia tanya kekerapan tertinggi, kalau dia tanya kekerapan tertinggi, jawapannya 11 lah. Kan? Kalau dia tanya kelas mode, jawapannya 40 hingga 59 eh. Tu kena hati-hatilah. Okey, yang ke situasi berikutnya adalah yang ke D eh. Okey, ini mode ini. Apa jawapan kamu ni? Apa jawapanmu? RM7 cikgu. Ha? Ada yang paling kekerapan tertinggi ada lebih pada satu kah? Ya. Jadi jawapannya macam mana? RM5 dan RM7. Okey, ada dua jawapan eh. Nanti kena tulis dua-dua. Jangan pilih satu. Jadi jawapannya adalah RM5 dan RM7. Ha, tu kena ingatlah. Okey, mesti tulis dua-dua eh. Ini tidak boleh pilih lah. Kalau dia ada, kalau kekerapan tertinggi itu lebih pada satu, maka jawapannya memang lebih pada satu lah. Okey. Okey, yang ke D, yang ke ikhlas. Okey, mode. Ini pun sudah macam tadi kan. Jadi jawapan dalam kes ini 30 minit. Okey, 30 minit. Yang nanti yang lain tu saya boleh cepatkanlah sebab saya rasa kamu sudah study lah. Tapi kalau tidak kalau belum study, yang contoh-contoh ini semua saya ambil daripada buku teks eh. Cuma ada ubah suai untuk situasi D dan E lah. Yang lain tu sama dengan buku teks lah eh. Supaya senang lah kamu rujuk balik. Okay, yang ke mode kita sudah settle eh. Okay, sekarang kita tengok median. Min tu saya letak paling last eh. Sebab min tu dia hanya apa tu, pengiraan yang mungkin
kamu sudah belajar lah dulu mencari purata. Dalam bahasa Melayu dulu kita boleh guna istilah purata lah. Mean tu maksudnya purata. Dalam bahasa Inggeris ejaannya M-E-A-N, jangan pening pula. Dalam bahasa Melayu M-I-N, mean . Ada satu lagi kataan yang kamu mungkin keliru, minimum. Dalam bahasa Melayu ada juga kamu tengok singkatan M-I-N lepas ada titik. Itu minimum. Itu ringkasan daripada kataan minimum, bukan min, bukan min yang matematik kita belajar ni, min purata tu bukan itu . Jadi kamu kena, itu pengetahuan amnya lah mungkin lah. Okey, yang ke dua contoh pertama tadi kita tengok median. Okey, median macam median apa? Kalau kamu baca dalam buku tu apa maksud median secara secara kasar? Secara kasarnya ataupun secara roughly lah, roughly speaking, dia adalah nilai yang di tengah lah. Okay, nilai yang berada di tengah. Jadi betul lah tu Iroh. Dalam mengira median, perkara pertama adalah kita kena susun dia punya data itu dengan tertib. Ini kena take note lah. Sebab ramai yang agak, mungkin terlupa lah. Kita lalu shock jawab soalan kan. Kita terlupa. Dan yang pertama penting tu kita kena susun dulu data itu secara bertertib . Sama ada menaik atau menurun. Jadi susun ikut tertib sama ada menaik atau menurun. Okay, yang pertama kita susun. Jadi cara kita susun, tengoklah kamu suka menaik ke menurun ke. Jadi unit dia, kalau dalam matematik unit tak payah pedulikan dulu unit dia. Jadi kamu susun paling kecil. Kalau saya susun daripada kecil ke besar lah. Jadi 3 paling kecil kan. Jadi 3.5. Betul? Betul. Okey, betul. Jadi senang je. Tapi senang-senang pun banyak untuk banyak juga kekeliruan lah. Tapi untuk mengelakkan kekeliruan, ada dalam buku teks dia ada tunjuk cara dia lah. Kita kalau persoalan mudah begini, kita mudah teka lah di tengah-tengahnya tu nilainya mesti nilai apa? Adalah nilai 5 kan tengah-tengah. Betul? Ya. Ini soalan mudah lah untuk pengenalan lah. Tapi ada cara dia dalam konteks dia tunjuk. Cantik dia punya step dia. Cara dia untuk tahu nilai tengah-tengah, kita potong daripada depan, yang paling depan ke paling belakang. Tapi ikut tertib. Contohnya satu potongkan kiri satu, belakang potong. Okey, belakang potong satu. Kiri potong satu, belakang potong satu. Ini kedua sudah. Jadi yang bakinya tu yang tidak boleh potong lagi, itulah yang di tengah-tengahnya. Itu cara dia untuk menentukan median. Okey? Median. Tapi ini situasi yang yang pertama ni adalah kekerapan. Kalau kamu tengok dia punya bilangan data dia, bilangan data dia adalah ganjil ke genap? Ganjil. Okey, ganjil ni kena ingat. Kalau ganjil, ini adalah ganjil. Ganjil maksudnya bilangan dia. Kamu tengok bilangan duit tu ada 5, ada 5 data kan? 5 data maksudnya ganjil lah, nombor ganjil. Nombor ganjil, bila kita potong-potong-potong tu, yang tidak terpotong itulah yang median dia. Tapi kalau genap, dia kena ada buat sesuatu. Nanti kita tengok situasi yang ke D. Okey, situasi yang ke D nanti . Okey, jadi ini ganjil. Jadi jawapan median adalah 5. Okey, jadi median dia adalah 5. Jadi saya tulis sini. Okey. Jadi kita selesaikan tu, yang semua situasi kita akan selesaikan median semua dulu. Yang min tu kita letak paling last. Kita tengok macam mana setiap soalan itu ataupun setiap data itu agak berbeza dia punya jalan pengiraan dia lah. Okay, jadi yang ke situasi yang ke B. Okay, situasi ke B, contoh yang kedua lah. Okay, median lah ini kena buat sesuatu. Tidak semudah yang tadi. Okay, sebenarnya ada dua cara untuk situasi B, ada dua cara. Cara yang pertama tadi, kalau kamu perasan, saya senaraikan berhabis yang panjang tadi. Yang panjang yang koma-koma tu, kamu gunalah kaedah potong-potong macam tadi tu. Dan nanti kita tengok macam mana. Tapi itu saya mahu ketepikan dulu. Jadi cara yang lebih mudah sebenarnya ada ditunjuk dalam buku teks lah. Kalau tidak silap saya, muka surat 250. 50 begitu 250 hingga 251 Okey, jadi median, kalau data begini, data ini masih tak terkumpul. Kalau mengira median, kita kena wujudkan satu
row ataupun satu baris yang baru, kita namakan dia sebagai kedudukan. Lagi dalam buku teks pun ada. Jadi saya namakan dia sebagai kedudukan. Ranking lah, ranking eh. Ha. Dalam bahasa Inggeris ranking lah. Okey, kedudukan. Kecil sikit. Okey, jadi apa maksud kedudukan ranking? Kita kena faham dulu dia punya data tu apa terjemahan dia. Kita kena pandai translate dulu data tu. Jadi yang tadi kita translate lah, yang tadi tu samalah. Okey, maksudnya satu kumpulan ambil masa 10 minit. Ada 6 kumpulan 20 minit, ada 3 kumpulan 30 minit dan ada satu kumpulan yang ambil masa 40 minit. Jadi yang satu kumpulan ni kita start daripada yang depan ni lah eh. Jadi satu kumpulan itu ambil masa 10 minit. Jadi ranking kumpulan itu kita ambil kedudukan pertama lah dia kan. Ini kita pilih satu. Jadi yang seterusnya yang enam kumpulan lain, ranking dia mesti start dengan ranking yang ke berapa? Dua. Mesti start daripada yang kedua lah. Ada enam kan? Jadi ranking kedua ada enam. Jadi ada enam jari saya ni. Enam kumpulan. Okay, ranking pertama tadi sudah yang first rank, first ranking tu settle. Jadi ranking kedua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Jadi ada daripada dua sampai ke tujuh. Kan? Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Jadi dua hingga tujuh itu adalah di bawah kategori yang 20 minit tu. Jadi rankingnya daripada 2 hingga 7. Nanti kita tengok macam mana dia jadi lebih mudah lah untuk kita buat ranking. Sebenarnya tak payah guna jari pun kita boleh buat ranking dengan cepat eh. Jadi 7. Jadi ranking ke seterusnya adalah mesti yang ke berapa? 8. Okey, ke 8. Jadi kita start ranking yang ke 8. Ada 3 kumpulan kan yang ke 8. Jadi jari kita 3 lah. Ada 3 kumpulan. Jadi yang start pertama 8. 9, 10. Jadi 8 hingga 10. Yang last sekali adalah yang apa? 11. Sebelah. Sebab dia satu je kan? Dia satu kumpulan je. Dia satu nombor je lah. Dia satu ranking je lah. Sebelah. Jadi secara kesimpulannya, nanti saya tanya balik kamu ni. Boleh ke tidak ni eh? Okay. Jadi kesimpulannya, kalau kita mahu buat ranking, okay, yang pertama tu biasanya senang. Satu. Kalau dia satu lah. Kalau dia ada satu kumpulan ataupun satu orang, satu kali, maknanya dia satu nombor satu. Lepas itu, kita start daripada nombor yang sebelum. Jadi, kalau nombor satu sudah diambil, maka kita start dengan nombor dua. Jadi, ada berapa? Dan kumpulan ni ada berapa? Dua. Ada enam kan? Jadi, dua tu masuklah. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Jadi, dua hingga tujuh. Okay? Ada enam kan? Tujuh. Lepas nombor tujuh, nombor lapan kan? Jadi, kita pindah ke grup yang selepasnya. Nombor lapan. Ada berapa dalam grup yang selepasnya itu? Ada 3. Jadi start dengan nombor 8. 8, 9, 10. Jadi 8 hingga 10. Selepas nombor 10, mesti nombor 11. Dan seterusnya lah kalau ada lagi. Begitu kan? Okey, jadi itu adalah tugas utama. Jadi tugas pertama untuk mencari median adalah kita buat ranking. Jadual itu, dalam soalan biasanya dia, kamu tambah apa tu? Baris yang kedua. Asalnya begini eh. Dia punya soalan asalnya tidak ada pun baris ketiga tu. Jadi kamu kena tambah. Kalau dia tidak ada macam saya lukis. Kalau saya lukis ni memang ada sudah tersedia lah yang ketiga tu. Dalam soalan kalau tidak ada kamu tambah sendiri. Kamu buat sendiri. Lukis jadual sendiri. Buat jadual baru lah. Okay, yang ada baris yang ketiga. Itu step pertama. Step kedua adalah kamu kena apa? Siapa tahu? Kita kena tengok jumlah kekerapan. Jumlah kekerapan eh. Jadi kita tengok jumlah kekerapan. Ini penting sangat ni. Okay, jumlah. Alamak. Okey, jumlah kekerapan. Kekaripan. Untuk karipan eh. Lapan je. Bawa macam tu lah sedang ni. Okey, jumlah kekerapan. Maksudnya apa jumlah kekerapan? Dalam soalan ni, apa jumlah kekerapan? Boleh kira kan? 11. Okey, jadi 11. Kekerapan 11. Kekerapan tu kamu tambah lah semua tu kekerapan. 1 campur 6, campur 3, campur 1. Tak payah jalan kerja eh. Kamu tambah dengan kepala je pun boleh. Tambah dengan jari pun boleh. Okey. Ataupun guna lidi pun boleh. Okey, 11. Jadi itu penting 11 sebab kena tahu dalam mengira median. Ini yang membezakan pengiraan median antara data dengan antara jenis-jenis data yang berbeza. Okey. Jadi ini adalah nombor ganjil. Nombor 11 adalah nombor ganjil. Maka kalau genap lain lagi. Kalau ganjil ada cara dia lah. Okey. Jadi sekarang nombor ganjil kita akan tengok step yang ketiga. Jadi median. Macam mana boleh tahu median? Median adalah
Kalau kamu buat yang sebelum ni, kalau data itu tidak ada jadual, data mentah yang RM tadi itu, dia adalah data yang di tengah-tengah kan. Jadi kalau kamu guna style tradisional, maksudnya kamu senaraikan yang koma 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 tu boleh. Ha, jadi maknanya kamu cari median tu, maksudnya cari nilai yang di tengah-tengah. Itu guna kaedah yang panjang sikit lah, kamu kena senaraikan. Jadi stepnya sama, sebiji sama. Jadi yang tapi yang step yang ini yang lebih ringkas adalah kita guna rumus yang ada dalam buku teks kamu. Dia kata median adalah data ke n tambah 1 bahagi 2. N tambah 1 bahagi 2. Di mana n itu adalah apa? Jumlah kekerapannya. Yes, jumlah kekerapan. Lepas itu kita kena cari jumlah kekerapan dulu. Jumlah kekerapan itu digunakan dalam step yang ketiga ni. Jadi ini kita kena masukkanlah yang nilai 11 tadi. Jadi data saya salin je tu, data ke yang itu bukan tanda tolak tu, itu dalam penulisan lah. Data yang ke berapa kan. Jadi n tambah 1 adalah 11 tambah 1 bahagi dengan 2. Ini last kali kamu akan kira terus dapat jawapan apa? Tekan calculator terus lah, tidak payah guna buku teks, dia ada satu step lagi sebenarnya. Tapi terus jawapan pun boleh. Data yang ke 6. Okey, data yang ke 6. Okey, sekarang kita sudah tahu median adalah data yang ke 6. Okey, data yang ke 6. Jadi berpandukan jadual. Ini penting jadual tadi tu. Jadual yang kita reka yang ada 3 baris tu. Kedudukan tadi tu. Jadi data yang ke 6. Kita tengok saja jadual kita tu kedudukan di manakah yang ke 6. Terbalik sudah keadaan saya tu. Di manakah kedudukan yang ke 6? Jadi kedudukan ke 6 berada nombor 6 tu. Nombor 6 ni berada di mana? Ranking, ni ranking data ke-6 maksudnya ranking ke-6 adalah berada di kelompok kelompok yang mana? 20. Okey, bagus. Jadi kita boleh trace sudah. Data ke-6 ataupun ranking ke-6 itu berada di si mana hijau lah. Kelompok ataupun di range ini 2 hingga 7. Jadi nombor 6 tu memanglah di antara 2 hingga 7. Maka median kita adalah okey. Kita ambil dia punya tajuk dia ataupun dia punya kategori dia, iaitu median sama dengan 20 ataupun tulis unit pun boleh 20 minit. Ini lebih ini mudah lagi lah berbanding dengan data yang terkumpul ataupun berbanding dengan data yang apa tu, data yang di mana jumlah kekerapannya adalah genap. Sekarang jumlah kekerapan jumlah kekerapannya adalah ganjil. Ini lebih mudah. Okey, kita tengok contoh yang ke B sudah. Okey, yang ke C. Okey, yang ke C kalau kamu perasan tidak ada soalan median. Sebenarnya kamu tidak belajar dulu di tingkatan 2 median. Dalam tingkatan 2 untuk data terkumpul, kamu hanya diperkenalkan mode dengan mean. Jadi kalau mau tahu juga pasal median untuk tingkatan yang berikutnya lah. Mungkin tingkatan 3 atau tingkatan 4 atau dekat 5 lah. Okey. Jadi contoh 3 situasi C tu saya tu dulu. Kita tengok contoh yang keempat yang tadi. Situasi D. Ataupun kita tengok situasi E dululah soalan yang sama. Sekarang ni dia melibatkan jumlah kekerapan yang genap kalau kamu kira median untuk situasi E tu. Okey, kita tengok kiralah jumlah kekerapan dia, kamu perasan 2 tambah 4 tambah 5 tambah 1 berapa ni? 12. Okey, 12. Sekarang kita tengok dulu yang situasi yang E ni. Siapa tadi? B kah? Oh, E. Sorry. Jumlah kekerapan dia 12. Kita tengok apa beza dengan kalau yang ganjil tadi. Kalau yang genap, ini nombor genap kan? 12. Ini genap. Okey. Jadi kita tengok macam mana mahu selesaikan. Sementara tu kamu isi jadual dia. Kedudukan yang ini tidak berubah. Ini kedudukan. Saya tulis kedudukan je lah. Kedudukan Dalam buku dia mungkin tulis panjang, dia ada dua kata untuk kedudukan data kan. Mana-mana je lah Okay, jadi kedudukan dia, okay, kalau ini sebelum kita buat ranking, kita faham dulu lah apa, macam mana mau baca ataupun translate ataupun terjemah dia punya data jadual ini. Jadi ini dua kumpulan. Kedua kumpulan ambil masa 10 minit. Maknanya ada dua lah kumpulan, ada ranking, ada dua lah ranking di situ kan. Betul. Jadi ranking pertama dan ranking kedua. Jadi saya buat ranking 1 hingga ranking 2. Lepas tu group ataupun untuk minit, untuk 20 minit ada lagi 4 kumpulan. Jadi lepas nombor 2
Mesti start dengan nombor berapa? 3. Okey, 3. Ada 4 kan? Ha, jadi guna jarilah senang kan. 3 4 5 6. Ha, 3 4 5 6. Jadi 3 hingga 6. Ha, kamu sebenarnya kamu boleh tambah je. Contohnya contohnya 3 ni 3 campur 4 7 kan? Tapi tolak 1. Saya boleh juga tapi saya takut kamu tidak ingatlah. 3 campur 4 7, 7 tolak 1 6. Ha, tu dapat 6 sini ni. Ha, kita tak dapat. Kita tengok lagi yang lain. Jadi 6 lepas tu lepas nombor 6 nombor 7 kan? Okey, 7 hingga berapa? 10. 7 hingga 10? Ha, 7 hingga 11. Ha, okey. 7, 8, ada 5 kan? Jadi 7, 8, 9, 10, 11. 7 hingga 11. Ataupun cara saya beritahu tadi tu, 7 tambah 5, 12 kan? 7 tambah 5, 12. Tolak 1, jadi 11. Oh, ya. Ha, itu itu cara kita check lah. Kalau kamu ingat, itu adalah satu kredit lah untuk kamu eh. Kalau tidak ingat pun tidak apa. Kita guna jari pun boleh eh. Okey. Hari 11 lepas ranking 11 mesti ranking ke 12. 12. Ha, 12 tu seorang-seorang je sebab satu team je. Kan? Ada satu je kekerapan dia. Jadi 12 jelah seorang-seorang. Jadi median. Okey, median sama dengan timbang okay, habis masa sudah ni. Tak apalah kita terus median dululah. Okey, median adalah data ataupun dia bukan data je, dia adalah purata. Okey, purata data. Okay. Kenapa dia lain? Sebab dia nombor genap. Jumlah kekerapan dia genap. Kalau ganjil, dia macam tadi. Kalau genap, okay, kita boleh guna yang macam buku teks tu. Iaitu purata data yang ke, ni kamu kena kira ni. Okay, N per 2. Dan N tambah 1 per 2 kan. Eh, sorry. Ini yang yang sebelum ni pun saya silap dia tulis eh. N tambah 2 eh, N per 2 baru tambah 1. Maknanya bahagi dulu baru darab eh. Eh, bahagi dulu baru tambah. Ya Allah, lapar eh, laparnya. Sorry eh. Bahagi dulu baru tambah 1. Yang 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 kedua tu eh. Yang N per 2 di depan tu macam biasalah. N bahagi 2 eh. Jadi sekarang ni kita cuba. Ni macam bahasa Melayu sekarang ni. Salin je. Salin balik eh. Purata data ke. Okay, N per 2. 12 bagi 2 ataupun masukkan masukkan dululah kan supaya lebih sistematik eh. Okay, 12 per 2 dan ini saya masukkan dulu supaya lebih nampak lebih apa tu tidak ada silap dah. Kalau silap pun kita boleh trace lah di mana silapnya eh. Sebab tu penting kalau kita masukkan nilai dulu eh. Jadi last kali purata data yang ke nah, ini kita kira. Itu bukan negatif tu. Itu maksudnya yang itu dari segi penulisan eh. Ke tanda tolak tu bukan tolak maksud dia eh. Jadi yang ini adalah antara 12 bagi 2 dapat 6. Kan? 6 dan 7. Apa? 7. Bagus. 6 dan 7. Purata data ke 6 dan 7. Okay, kalau purata. Okay, kalau purata maksudnya kita. Kalau mencari purata macam mana? Tahukah mencari purata? Dua-dua tu tambah dan lepas tu bagi dua. Ah, okey. Dua-dua tu tambah tu bagi dua. Ini kalau ada dua lah. Kalau dalam banyak data yang banyak, tambah dulu semua bahagi dengan bilangan data yang ada lah. Ah, jadi ni data ke 6 tambah dengan okey, data ke 7. Lain sudah saya punya saiz ni eh. Tapi tak apa nanti ubah balik. Okey, bahagi dengan 2 lah. Sebab apa bagi 2? Sebab sekarang ni kita care ataupun kita kisah pasal data 6 dan 7 je. Ada 2 je data yang kita kita ambil ambil peduli eh. Okay, bagi 2. Jadi data ke 6, data ke 7, data ke 6 dan ke 7 tu kita kena tahulah. Data ke 6 ke 7 tu maksudnya ranking lah eh. Ranking ke 6 ke 7. Macam mana kita boleh tahu ranking 6 ke 7? Tengok sahaja jadual kegerapan yang kita sudah bina. Jadual ranking yang kita sudah bina tu eh. Jadi di mana kedudukan data ke 6 ataupun ranking ke 6? Dia berada pada kategori masa yang berapa minit? 20. Okey, 20 minit. Jadi 20 itu adalah ranking ataupun kategori bagi data yang ranking dia 6. Data yang ranking ke 7? 30. Okey, 30. Jadi kamu boleh saya kasih highlight benda ni. Ha ni, 6 7, 6 7. Ha okey. Jadi 20 yang tu ke 6 tadi, yang ranking ke 7 adalah milik 30. Okey, baru kita bahagi dengan 2.
Okey, ni tinggal kamu kira je lah. Saya sambung sebelah sini lah lagi. Kemas eh. Jadi sini sama dengan. Haa, cuba kira. Cek kira, cek kira. 25. Okey, 25. Kalau kamu rajin tulis unit dia lah. 25 minit eh. Jadi kamu perasan lah, kamu tengoklah dia, kalau dia punya data itu genap. Genap maksudnya dia akan jadi begini. Eh, nampak ke ni? Oh, nampak. Dia akan jadi begini, maksudnya tidak tahu sama ada 20 ke, 30 ke. Ha, jadi dia mesti di antara, jawapan kamu mesti antara 20 hingga 30. Ha, kalau data itu, kekerapannya berjumlah genap. Ha, kalau ganjil, tidak ada masalah. Dia straight, terus dapat jawapan dia betul-betul di atas kategori yang ganjil itulah. Ha, itu beza antara jumlah kekerapan ganjil dan genap. Jadi ini jawapan dia. Median adalah 25 eh. Ataupun 25 minit. Jadi kalau okey, median mana lagi yang belum selesai ni? Macam ada lagi satu kan tadi? Lupa yang ini. Median untuk situasi yang ke D. Okay, tengok situasi yang ke D, median. Sama je. Median untuk situasi yang ke D tu sama macam yang ke A tadi tu. Cara dia lah. Maksudnya kita guna kaedah potong-potong tadi tu eh. Jadi kita first step dia ingat balik, kita kena susun ikut tertib lah, sama ada menaik ataupun menurun. Ok, 3 paling kecil 3, lepas tu meningkat sikit 5 5, lepas tu ada 5 5, lepas tu 3 5 5 7 7, dan last sekali 8 eh. Jadi ini kaedahnya sama macam tadi, kita guna potong-potong lah. Okey. Potong dia mesti satu-satu eh. Maknanya satu kiri, satu kanan supaya kamu tidak tersalah lah. Jadi satu kiri, satu kanan. Satu kiri, satu kanan. Kalau saya potong lagi satu kiri, satu kanan, saya kena mana median dia? Ha ni. Ini yang kalau dia terpotong semua, tidak ada baki. Jadi median dia kamu sudah syak, mesti median tu di tengah-tengah, bukan tengah-tengah. Tengah-tengah apa tu? Koma tu. Koma tu tidak ada apa-apa eh. Jadi kalau begini, maksudnya median itu kita kena buat sesuatu daripada data mentah yang kita ada itu. Jadi maksudnya kamu tidak boleh potong sampai berhabis. Ambil. Jadi 5 7. Jadi kita kena ambil sebab dia tidak ada baki. Jadi kita kena ambil dua-dua tu. Apa kita kena buat? Ada yang sudah tahu? Okey, kita tambahkan. Ini tambahkan lepas tu bahagi 2. Okey, tambahkan lepas tu bahagi 2. Okey, jadi saya buat sini. Jadi median adalah okey sama dengan 5 campur 7 bahagi 2 eh. Macam tadi lah, kenapa bahagi 2? Sebab yang kita case sekarang ni, yang kita ambil kisah itu adalah 5 dengan 7. Jadi 2 data tu yang kita ambil kisah. Jadi sebab tu kena bahagi 2. Okay, kita ambil purata nombor itu, purata 2-2 nombor itu. Jadi kamu tekan kalkulator, terus dapat jawapan dia. Ataupun guna jari 5 tambah 7, 12, 12 bahagi 2 6 eh. Betul? 6 betul. Ha, okay. Sebenarnya kalau kamu tengok dalam ni pun 5, 7, dia tengah-tengahnya mesti 6. Ini kalau lebih kamu boleh tahu begitu, tidak ada masalah. Okay, kita boleh tahu sudah, kita boleh check jawapan dia memang akan jadi 6 lah. Ini sekadar jalan kerja dia lah. Okay, contohnya kalau saya buat nombor 3, contoh 6, 9, 12, contoh kan. Jadi kamu potong, bila kamu potong kiri 1, kanan 1, last sekali dia tidak akan ada baki. Maksudnya nombor-nombor ini kamu kena campur dan bahagi 2 kan. Okay. Jadi dalam soalan ni, kita boleh teka ke nombor dia tengah-tengah tu apa? Agak susah kan. Senang ke baru teka 6, 7 kalau 7, 8. Ada 7 dengan 8 di tengah-tengah tu, 7, 8. Jadi antara 7 dan 8 tu 7.5. Kalau ada orang yang lebih cepat, dia boleh teka terus jawapannya akan jadi 7.5. Tapi tidak apa, kalau tidak boleh cepat, kita boleh guna rumus yang tadi lah. Ambil dua-dua nombor itu, cari purata dia eh? Tambah lepas tu bahagi 2, dapat juga 7.5. Tapi tidak apa, ini sekadar selingan lah. Okay, okay, lepas tu kita okay, habis okay. Jadi sekarang ni kita sudah habis satu mode dan satu lagi median. Okay, jadi untuk min, kita tengok balik contoh yang pertama tadi tu. Situasi A, min seperti yang kamu tahu, yang kamu sudah tahu min itu maksudnya purata. Jadi untuk contoh yang pertama, situasi A tu senang je, kita ada balik orang tu. Ya Allah. Okey. 5 tambah 8 tambah. Ni kita tambahkan semua, lepas tu bahagi dengan berapa? Okey, min dengan
Okay, kita tambahkan semua data tu, tiga. Saya tidak buat unit lah dalam jalan kerja. Tidak buat unit lah. 3 tambah 5 tambah 5 tambah 7 tambah dengan 8 bahagi dengan berapa? Bagi 5. Bagi dengan 5. Bagi dengan 5. Jadi terus straight forward lah. Maknanya tekan kalkulator kamu dapat jawapan terus lah. Kalau tambahkan dulu pun boleh. 3, 5, 10, 13, 20, 28. Betul kan ni? 28 di atas, di bawahnya adalah 5. Okey, betul 28 per 5 berapa? Bagi 5 ataupun per 5 bagi 5.6. Boleh 5.6? Okey, 5.6 min ya. Okey. Jadi kamu tengok sini. Sebenarnya maksud min tu kamu perlu tahu juga sebenarnya tapi itu kita akan bincang next class lah. Maksud saya tu, adakah nilai min sesuatu data itu valid ataupun kurang valid? Nanti kita akan bincang untuk kelas yang berikutnya lah. Okay? Kalau sesuatu data itu ada nilai yang ekstrim, nanti kita akan tengok data yang kelas yang berikutnya. Tapi itu kita save dulu lah. Okay, ini untuk yang permulaan dulu intro Okay, jadi situasi A kita dapat min 5.6. Okay, situasi yang A, kita tengok yang macam A juga, iaitu situasi D. D. Kita ambil yang sama-sama dululah yang lebih kurang sama dulu. Jadi sama jugalah dia punya min sama dengan kita campurkan semua. Okey, 3 tambah 5 tambah 7 tambah 7 tambah 8, tapi sekarang ni bahagi dengan 6. 6. Kalau dapat jawapan terus, kamu bagi tahu saja supaya kita boleh cepat sikitlah. 10 campur 14, 24, 27 di atas 35. Di atas 35 ni boleh cek, betul kan? Ya, cikgu. 35 bahagi dengan 6. Okey, dapat kira, tolong kira. 5.83. Ada poin lagi kan? Ada lebihan lagi? Ya, ada. 5.83. 5.8 je? 83. Ada lagi belakang 3? Sudah. Ya, okey, itu je. Okey, itu akan pada dua tempat berpulang lah. Okey. Jadi itu adalah min bagi data ini. Jadi secara purata je, secara ni maksud dia, kamu kena tahulah maksudnya secara purata untuk 6 orang murid tu, secara puratanya, secara kasarnya lah. Secara kasarnya seorang budak itu bawa RM5, berapa sen tadi? RM5.83 lah secara purata dia. Okey. Secara keseluruhan ni lah kan. Okey, tengok situasi B, iaitu contoh yang kedua. Okey, macam mana kalau data kita begini? Ini min. Min adalah purata. Sama juga macam median tadi saya cerita, ada dua kaedah. Yang pertama, kita senarai panjang yang macam kamu sebut tadi tu, kita buat koma-koma-koma lebih panjang lah. Kan? Yang kedua adalah guna rumus itulah kalau median. Kalau min pun ada dua kaedah. Kaedah pertama, kamu senaraikan panjang dan kamu campurkan panjang tu. Yang kamu kata satu-satu tadi tu, kamu campur semua tu, bahagi dengan bilangan kekerapan lah, berapa kumpulan yang ada jumlah kumpulan yang ada. Cara kedua lagi simple, tetapi dia memerlukan daya ingatan lah, tapi rasanya kamu boleh ingat kot. Okay, min kan, jadi kita tengok, kita fokus pada cara yang kedua lah sebab dia lebih ringkas, iaitu kita ambil sahaja macam mana, tahukah macam mana cara lebih ringkas untuk mengira min? Step pertama, kita kena buat apa? Kalau kaedah pertama, saya buat dulu kaedah pertama ni. Bukan saya buat lah, maknanya saya bagi idea dulu. Kaedah pertama ni kita senaraikan kan. Jadi satu kumpulan ada 10 minit tu ada satu kumpulan, 20 minit tu ada 6 kumpulan. Sebenarnya kamu nampak idea dia untuk guna kaedah kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lepas tu yang 30 minit tu ada 3 kumpulan. Last kali 40 minit tu ada 1 kumpulan. Kalau kaedah pertama, kita tambah semua. Okey, tambah semua. Lepas tu bahagi kan? Bahagi dengan 11 lah kan? Tambah semua bagi 11.
Kalau kaedah kedua ni lebih kurang sama je kaedah pertama. Cuma kita simplify dia. Maksudnya daripada kita tambah ni banyak kali ni, 20 tambah 20 tambah 20 ada berapa kali ni? 6 kan. Apa kata kita buat apa? Lebih simple. Kasih kuasa. Kasih kuasa 20 kuasa 6. 20 darab 6. 20 darab eh. Ha, jadi daripada kita tambah satu-satu tu, baik kita buat 20 darab 6. Ha, jadi kaedah kedua ni dia datang daripada kaedah pertama sebenarnya. Dia lebih simple lah. Jadi kita akan tengok kaedah kedua. Ha, kaedah kedua kita daripada jadual ni, kamu nak jadual ni. Ha, yang saya kasih warna purple ni ataupun saya kasih warna lain lah kan, supaya kamu nampak beza dia. Warna orange. Alamak, tidak jadi dengan dia punya. Tengok ni. Okay, yang ini, yang ini. Tak apalah, buat lah. Ha, ni. Jadi semua-semua itu yang orange tu kita darabkan. Jadi yang pertama 10 dengan 1 darabkan. Jadi 10 darab 1 ataupun 1 darab 10. 10 lah. Jadi kamu darabkan semua tu. 10 darab 1, 10. Sebab dia satu kumpulan je, 10. Jadi 20 darab 6, ni 120. 30 darab 3, ini 90. 40 darab 1, memang dia seorang diri 40 lah. Ha, jadi tu step pertama. Jadi menulis dia, ni kamu tulislah juga kan jalan kerja dia. Jadi 10, saya buat kurungan lah. 10 darab 1, lepas tu campur dengan 20 darab 6, campur dengan 30 darab 3, campur dengan last sekali 40 darab 1. Saya harap pukul 12.30 tu boleh habis lah. Okay, jadi kita tambahkan. Okay, kita tambahkan. Kita tambahkan hasil darab semua tu. Okay, kita tambahkan semua hasil darab tu. Lepas tu baru kita last sekali kita bahagi dengan jumlah kekerapan, iaitu 11 eh. Boleh setakat ni? Boleh. Boleh. Yang hasil darab tu kalau guna kepala pun boleh congak tu eh. Jadi ini 10, kalau guna kalkulator pun lagi cepatlah. 10 tambah dengan 120, tambah yang hasil darab tadi tu. Yang di atas apa? Kalau kamu tambah yang di atas sahaja apa? Yang bawah 11 kan? Kalau yang di atas kamu tambahkan dapat. Ada jawapan. Tambahkan yang di atas ni 250. 130. 200 ya kah? Ada jawapan lain? 200? 260. Yes, 260. Kira balik. Ya, 260. Okey, jadi 260. Tidak apa, nanti kira balik yang mana . Jadi jawapan dia bagikan, ini mungkin dalam perpuluhan lah kali kan. Apa jawapan dia? Dua puluh tiga sama ke dengan Amanina punya jawapan? 23.64. Sudah dibundarkan tu eh? Ya, cikgu. Okey, jadi itu kepada dua tempat perpuluhan. Amanina boleh sama? Ya, cikgu. Okey, itu Min. Jadi secara puratanya, ni kita ceritalah. Jadi kalau kamu mau terjemah dia, bolehlah kamu cakap. Secara puratanya, masa untuk satu kumpulan, secara puratanya masa untuk satu kumpulan menyiapkan berapa roket tadi? Satu kah? Tidak beritahu berapa roket. Masa untuk satu kumpulan menyiapkan model roket tu adalah, secara puratanya adalah 23.64 minit. Boleh? Boleh. Itu secara, apa tu dia punya terjemahan dia lah, min eh. Jadi yang itu sudah, kita sudah tengok kita sudah tengok contoh yang pertama settle, contoh yang kedua situasi B settle. Okey, yang ke C, okey yang ke C ni dia ni, saya teruskan yang E. Yang E tu boleh saya tinggalkan sebagai kerja rumah yang E tu, sebab sama je kan dengan tadi ke lain? Sama je kan yang tadi kan? Yang contoh kedua kan? Sama kan? Sama cikgu. Sama. Jadi sama tu kaedahnya sama sebiji, cuma jawapannya lain lah. Jadi nanti kamu buat tu di rumah lah. Memang sudah di rumah pun kan? Sebagai kerja sampingan lah kan? Okay, jadi yang C lah sekali. Jadi main untuk kalau data terkumpul, ada beberapa penambahan pada jadual yang dibagi. Jadi kamu kena tambah sesuatu pada jadual dia.
Okey, jadi yang ini situasi C tadi tu, kita ada markah. Ini kelas markah, kelas markah. Kita ada kekerapan lah untuk setiap kelas itu. Jadi apa yang kita kena tambah pada jadual? Yang ni asal dia dalam exam, kalau dia tidak lukis, kamu lukis. Kalau dia sudah lukis, dia bagi tempat kosong begini. Jadi kamu isi je. Kalau dia tidak lukis, kamu kena lukis balik. Okey, yang ni. Jadi kamu kena isi ataupun tambahkan ruang yang ini, titik tengah dengan kekerapan. Kasih besar lah supaya nampak sikit. Okey, titik tengah dengan kekerapan. Apa maksud titik tengah? Titik tengah yang mana cikgu? Mana ada titik tengah? Nombor 3 mana titik tengah? Nombor 3, 3 je lah. Titik tengah itu adalah titik tengah yang ini. Ni. 0 hingga 19 tu apakah titik tengah-tengahnya? Macam mana mau cari? Nanti kita tengok macam mana kan. Itu maksud titik tengah. Yang ini, kolom ini senang. Ini hanya kamu perlu apa? Ini tanda darab bukan X ni. Kekerapan ni, kolom ni, nilai yang 3 ni darab dengan titik tengah. Jadi kamu dapat titik tengah nanti, kamu tinggal darab je 2 ni. 3 darab sini dapat jawapan nanti tulis sini. 6 darab sini nanti dapat jawapan sini, darabkan dengan 6 nanti dapat tulis di sini. Dan isi je nanti. Jadi macam mana mau cari titik tengah? Ada idea ataupun sudah baca? 19 tolak 0 bahagi 2. 19 tolak 0? Ya. Ya kah? Ya. Ya. 19 tolak 0 bagi 2, ada jawapan lain? 0 tolak 19 bahagi 2. 0 tolak 19. Sekejap. Titik tengah, kalau kita mahu cari titik tengah. Okey, cuba tengok muka surat 260. Kalau boleh saya tunjuk di agak buku teks ada pada kamu kan? Ada kan buku teks pada kamu? Ada. Okey, tengok sekejap 260. Ataupun saya tunjuk di sini lah. Di sini. Display view. Okay. Ni nampak ni yang 70 ni. Nampak titik tengah dikira macam mana? Kalau kita ada kelas begini 70 hingga 74 kan. Jadi titik tengah dikira macam mana? Operasi dia apa? Tambah. Dia ambil yang ini 70 ni yang 70 tambah dengan 74 ni, yang paling besar, paling kecil dengan paling besar tambahkan, maksud bagi 2. Ni dapat titik tengah dia 70. Sebenarnya kan boleh tahu kan? Jadi boleh tahu sudah antara 70 dengan 74 di tengah-tengahnya mesti 72 kan? Boleh tahu juga. Boleh, kita boleh teka sudah sebenarnya. Tapi jalan kerja dia sebenarnya adalah tambah. Boleh? Jadi kita cuba isi jadual tu. Mana tadi ya? Sekejap. Tutup sini, buka sini. So let's video kan? Jadi kita try tengok. Okay, jadi titik tengah tapi kalau gini susah mau teka kan. 0 tambah 19 bagi 2 kalau kalkulator je lah kan. Jadi 0 tambah 19 adalah 19. 19 bagi 2 adalah berapa? 9.5. Okey, 9.5. Saya tidak buat jalan kerja. Tapi untuk permulaan, untuk kamu cepat ingat, kamu cubalah buat jalan kerja di kertas kamu tu yang di sini. Tapi saya tidak buatlah. Kamu buatlah di tepi ni, tambah sikit. 0 tambah 19 lepas tu per 2. Untuk membiasakanlah kamu supaya kamu ingat. Jadi ini adalah 9.5. Tengah. Kalau yang berikutnya berapa? 39.5. Ya kah? 20 tambah dengan 20 tambah dengan 39. Lepas tu bagi 2. 29.5. 29 poin. Ya kah 29.5? Ya, betul 29.5. Masih kamu tengah kalkulator, 20 tambah dengan 39 bagi dengan 2. Ini kena ada kurungan ni. Ni. Kalau tidak ada kurungan ni, memang lain jawapan kamu. Bolehkah? Boleh ikutkan ni. 20 campur dengan 39. 20 campur 39. Kalau saya kira satu-satu, maksudnya saya tidak payah kurungan kalau saya lah. Maknanya 20 tambah 39 tekan sama dengan dapat 59 kan? Lepas tu saya terus tekan bahagi je dengan 2. Kalau saya begini. Style-style orang lama kalau orang muda-muda ni memang cepat, memang cepat. Type sekaligus tu kena hati-hati. Kan? Kalau kena hati-hatilah. Okey, tidak apa. Sorry.
Patutnya macam. Okey, jadi di sini 9.29.5 seterusnya. Sebenarnya kamu boleh nampak pattern dia kan? Kalau kamu perasan di sini dia tambah berapa ni? 9.5 jadi 29.5 dia tambah berapa tu? Tambah 20. Jadi setiap pattern itu tambah je 20. Tu cara kita mahu tekalah sebenarnya. Sebenarnya dia ada kaitan dengan pola. Kamu belajar sebelum ni pola dan jujukan kan? Itulah kaitan dia . Jadi ini kalau kita tambah lagi 20 jadi berapa? 29.5. Last kali tambah lagi 20. 29.5. Sebenarnya dia ada tu kaedah paling cepat sebenarnya. Kamu mau cari di tengah tak payah guna calculator je kan? Cari 2-3 kali je lah. Yang keempat, yang kelima tu boleh teka sudah berapa pattern dia. Apa pattern dia. Okay. Jadi kekerapan ni yang hujung sekali, kekerapan darab dengan titik tengah. Ini kamu darab dua ni. Darab dua ni, darab. Alamak. Jadi macam apa tu? Aduh, duduk apa? Ayah. Sorry. Itu saya punya favourite cerita . Tadi lupa kita mengacau je cerita kartun-kartun ni. Darabkan. Astagfirullahaladzim. Apa yang berlaku ni? Sekejap. Darabkan . 3 darab dengan 9.5. Apa jawapan dia? 3 darab 9.5. 15, 1. 28 apa? 20? 28.5. Okay, 28.5. Okay, lagi yang ini. Darabkan 6. Ni, alah saya kena guna. Sekejap, kamu dah tolong kira. 6 darab 29.5. 177. Okay, 100. Ada tepat-tepat kah? Okay, 177. Kalau dia ada yang lain tu ada point, kamu letaklah point kosong kan supaya dia cantik sikit nampak. Okay, seragam . Lepas tu yang lagi 544.5. Okay, lagi 417.0. Iya ke? Ya. 417.0. Betul lah Marina? Ya cikgu. Okay, next. Last kali. 4 kali dengan 89.5. Kali. Ini istilah kali kan. Darab lah tu maksudnya. 358.0. Okay, 358.0. Okay, habis sudah tugas kita untuk itu. Last kali kita isi lagi yang ni. Ni pun apa maksud yang begini ni? M terbalik ni. Bukan saya salah tulis ni. Mana M tabik yang ni . Sorry, yang ni. Nampak ni tanda. Bagus. Tanda tu maksudnya jumlah. Ini jumlah . Jumlah F. F tu adalah apa? F tu simbol bagi ni . Apa dalam bahasa apa ni F ni? Kekerapan dalam bahasa apa tu kalau dia guna F? F. Frekuensi. Pernah dengar frekuensi? Frekuensi. Jadi frekuensi tu F dalam bahasa Inggeris lah tu . Frekuensi. Dalam bahasa Melayu kekerapan F frekuensi . Jadi jumlah F maksudnya jumlah kekerapan. Maknanya kita kena apa? Tambahkan ke semua ni . Berapa jumlah dia? 30. Betul ke 30? Tapi dalam soalan biasanya dia sebut kan. Betul lah. Jadi cara kamu cek tengok soalan dia, ada 30 sini. Ada 30 maksudnya mestilah 30 bawah ni. Tapi kalau was-was tu kira baliklah. Kan. Jadi yang di sini tambahkan ni kena hati-hati, ni bahaya ni . Dia tambahkan setiap ini . Jadi jumlah di bawah ni maksudnya jumlah F kali dengan S. Maknanya jumlah hasil yang kamu darab tadi lah. Tu maksud dia. Jadi berapa jumlah dia? Kamu dua-dua tolong kira lah sebab nanti boleh cek antara satu sama lain. Takut salah . Takut saya pun salah. 1,525. 1,000 apa? 200? 525. Sama . Madina sama. Ya cikgu. Okey, kalau sama selesai masalah. Kalau kamu mau cantik letaklah dia punya poin kosong di belakang supaya nilai semua tu nampak ada poin, ada satu tempat perpuluhan semua kan. Ni kalau kamu ambil fizik nanti siapa-siapa yang berminat lah. Tapi jarang ada yang minat sebenarnya. Kalau ambil fizik nanti inilah yang ditekankan. Kalau dalam eksperimen data kamu tu mesti seragam cantik. Ni. Kalau ada satu tempat perpuluhan di belakang, setiap data-data eksperimen mesti ada satu semua tempat perpuluhan. Itu penting. Okay. Itu promosi . Bukan promosi lah. Sorry untuk pengenalan lah. Okay, jadi belum habis ni. Banyak lagi ni. Tidaklah banyak, sikit je. Okay, jadi mean. Di mana kita ni tadi? Okay, mean. Okay, jadi macam mana mau cari mean? Daripada semua jumlah-jumlah yang di bawah tadi tu, yang kita kira ni, yang ni satu dengan yang ni satu, ambil jawapan tu, kita bahagikan dengan antara satu sama lain lah. Jadi maksudnya mean adalah 100 pula 1,225 1,525
saya letak 80 kan, bahagi dengan jumlah kekerapan kita iaitu 30. Jadi berapa jawapan kamu? Lima puluh poin lapan tiga. Jawapan Amalina sama? Sama cikgu. Okey, sama. Okey, jadi mean dia. Jadi secara ni untuk translate lah. Maksudnya untuk terjemahan dia. Apa maksud mean 50.83? Kita tengok balik apa cerita dia. Jadi boleh tak? Kamu dah cerita. Salah seorang lah. Apa kamu boleh cerita pasal mean tadi tu? Yang 50 berapa tadi tu? 50.83. Apa benda tu sebenarnya? Markah dia. Markah apa? Cuba buat ayat sikit. Secara? Secara kelas. Secara puratanya? Kan? Okay, secara puratanya. Cuba buat ayat. Secara puratanya, markah satu orang murid adalah berapa? Adalah? Berapa min kamu tadi? 50.83. 50.83. Jadi secara puratanya satu orang murid dapat markah 50.83. Kalau tengok jadual ni memang banyak markah budak-budak ni. Tapi kita tengok mean tu adalah gambaran keseluruhan data yang kita ada. Jadi secara puratanya, secara orang kalau bahasa pasarnya, sekampung, secara kampungnya, boleh ke secara kampungnya? Bahasa kampung. Secara keseluruhannya mean ataupun purata markah satu orang murid, seorang murid tu dapat markah 50.83 dalam peperiksaan tengah tahun lah. Okay, secara gambaran keseluruhan dia lah. Okay, jadi itu cerita bab main. Jadi saya rumuskan sekejap je dalam masa 1 minit lebih ni. Okay, jadi kita rumuskan untuk tadi kita sudah tahu jenis data. Okay, terkumpul dan tak terkumpul. Okay, bila kamu tengok jadual, ada sahaja satu situasi yang ada jadual, jangan kamu terus fikir itu terkumpul. Itu salah. Okay, kalau ada jadual, dia sama ada boleh jadi terkumpul atau tak terkumpul. Macam mana boleh bezakan dia? Kalau terkumpul, dia ada kelas. Ini saya kata tadi. Kelas. Dia ada. Dia sudah dikategorikan ataupun di apa tu tadi tu? Dikelaskan 0 hingga 19. Berapa hingga berapa? Berapa orang kekerapan? Ataupun berapa kali? Berapa orang lah biasanya kekerapan? 0 hingga berapa? 20 hingga 39. Ini maksudnya data itu sudah dikumpulkan. Dikelaskan. Okay, setiap baris itu dia ada kelas-kelas dia. Jadi data tak terkumpul, yang paling ringkas situasi ialah ini, semua orang boleh teka lah. Kalau data mentah itu tidak ada jadual, tidak ada apa, itu adalah tak terkumpul. Okay, kalau dia ada jadual, ini pun data tak terkumpul. Okay, maksudnya dia boleh diubah suai menjadi data yang begini, yang situasi A. A dan B ni sebenarnya dia boleh diubah antara satu sama lain. Saya boleh ubah situasi A ni pergi ke situasi B dengan membuat jadual. Saya boleh ubah jadi begitu. Saya boleh ubah juga situasi B pergi ke situasi A. Okay. Jadi itu namanya tak terkumpul. Okay? Jadi itu jenis-jenis data. Kita belajar juga tadi iaitu menentukan mode, median dan mean bagi kedua-dua jenis data tadi. Jadi mode ini adalah apa? Siapa ingat? Mode adalah apa? Nilai yang paling tinggi kekerapannya. Okay, nilai yang mempunyai kekerapan yang tertinggi ataupun paling tinggi kekerapannya. Okay. Jadi itu adalah mod. Bukan kekerapan itu. Dia punya nilai dia. Dia punya kategori dia yang mempunyai kekerapan tertinggi. Jadi itu mod. Kalau median adalah apa? Secara mudahnya, median adalah nilai yang berada di tengah. Di tengah-tengah. Di tengah-tengah itu, kalau dalam contoh kita tadi ada dua lah. Sama ada kita tengok situasi di mana jumlah datanya ganjil dan bagaimana pula kalau jumlah datanya genap. Jadi kita tengok macam mana, dan tadi kita sudah tengok lah macam mana mau menentukan median. Tapi konsepnya masih sama, iaitu nilai yang berada di tengah-tengah. Konsepnya masih sama, cuma jalan dia ada sedikit berbeza lah. Okay, bergantung pada jenis sama ada ganjil ataupun genap. Kalau mean, mean saya sudah tadi kamu sudah bagi tahu dia adalah nilai purata. Maknanya gambaran keseluruhan data kita itu dapat dirumuskan daripada satu nilai yang dipanggil mean, iaitu purata. Jadi itu sahaja untuk kelas hari ni lah. Untuk hari ni. Jadi untuk berikutnya, untuk preparation saya beritahu terus lah. Okay, kamu take note lah. Untuk berikutnya, buku teks kamu tu
Saya akan pergi. Kita akan tengok muka surat 254 eh. Okay, ni kesan perubahan data terhadap mode min median. Maknanya kalau data yang, contoh yang kita tunjuk tadi tu, apa yang berlaku kalau saya tambah? Contohnya contoh yang kita tunjuk situasi tadi tu, kalau saya contohnya situasi A tadi tu ada RM5, RM3, RM7 kan tadi? RM3, RM5, RM7 kan dan RM8 kan. Contohnya setiap data itu saya tambahkan dengan RM1. Maknanya yang RM3 dia akan jadi RM4, yang RM5 dia akan jadi RM6, yang RM7 akan jadi RM8. Kalau setiap data itu saya tambah dengan RM1, apa perubahan yang berlaku pada min dia punya mode dan dia punya median dia. Ha, itu bahagian yang kelas yang berikutnya. Tapi kamu boleh baca dulu nanti sebelum kelas itulah. Jadi ada aktiviti yang ini. Aktiviti ni sebenarnya kalau boleh kamu cari masa untuk selesaikan ni dan saya akan bincang secara sepintas selalulah. Tapi kamu kena buatlah. Kalau tidak faham tu kamu boleh PM saya lah. Macam mana mahu selesaikan aktiviti ni. Itu yang saya kata tadi itulah. Kalau kamu perasan ni saya cerita lah. Ni 3, 4, 6 ni dia punya skor lah. Skor quiz ke apa kamu baca lah dia punya cerita dia. Amin dapat 3, Ben dapat 4 ni data asal dia. Yang sini maksudnya tambah 1 ni maksudnya Amin ni kalau 3 tambah 1 jadi 4 kan. Tulis 4 sini. Kalau Ben 4 markah, 4 skor, skor dia 4. Tambah 1 jadi 5. Jadi tulis 5 bawah ni. Jadi setiap data tu tambah 1 tulis di bawah ni. Begitu. Itu maksud dia. Kalau yang darab 2 ni maksudnya N tadi 3. 3 darab 2 berapa? 6 kan? 6. Tulis 6 bawah ni. Dia 4, N dia 4 kan? Asal dia 4, N darab 2, 8, tulis 8. Jadi isi ni, dan kita tengok macam mana min ni, min, median, mode ni. Kamu sudah belajar tadi kan macam mana mahu kira min, mode, median dan mode. Jadi tulis jawapan kamu. Kamu kira tulis jawapan kamu di sini ni. Ni di sini, setiap baris ni. Guna kaedah yang sama yang kita sudah bincang tadi. Data ini data terkumpul ke tak terkumpul? Kena faham. Terkumpul ke tak terkumpul? Hello, hello, hello. Ha, terkumpul? Ada kelas-kelas dia kah? Tiada. Tiada. Jadi dia adalah tak terkumpul. Tak terkumpul. Jadi kamu tengok kaedah balik. Kalau tak terkumpul, min, median dan mode macam mana kita mahu kira? Okey, jadi kita tengok balik. Tu. Okey. Yang kita sudah bincang tadi lah, dia kaedah dia sama je. Cuma kita tinggal isi saja dalam jadual ini Nanti kita tengok kita bincanglah apa hasil dia. Cuma kesimpulan dia sudah ada sini. Okey. Dan itu tugasan yang ataupun kelas yang berikutnya kita akan bincang lah. Ini contoh-contoh dia pun ada banyak sudah dia bagi. Dan kelas yang berikutnya juga kita akan terus, saya akan terus tengok contoh latihan lah untuk bab yang ke-12. Sebenarnya kita sudah selesai secara keseluruhannya bab yang ke-12 ni. Kita akan tengok latihan untuk cuba cover mana-mana yang tidak tercover dalam bab 12 inilah yang kita bincang ni. Yang kedua, yang kedua tadi tu nilai ekstrim. Nilai ekstrim muka surat, kalau perasan tadi ada perkataan ekstrim kan. Atas dia saja. Nilai ekstrim. Yang saya ada saya cerita tadi awal-awal kelas tadi tu, yang saya kata kalau data itu tiba-tiba ada nilai yang tidak munasabah besarnya ataupun terlalu kecil ataupun terlalu besar. Contohlah saya bagi contoh mudah yang ni contoh. Nampak ni? Ada RM3. Okey, ada RM3, RM4, RM4, RM6, RM3. Tiba-tiba ada RM32. Tengok nilai ni agak tidak munasabah daripada rakan-rakan sebelahnya. Jadi ini dipanggil nilai ekstrim. Sama ada nilai itu terlalu kecil ataupun nilai itu terlalu besar. Jadi kita tengok saja nilai-nilai yang kita tengok ni RM3, RM4, RM6 boleh tahan lah. Tiba-tiba ada RM30 lebih. Ya Allah. Kan? Besar kan? Jadi nilai ini dipanggil nilai ekstrim. Taulah ekstrim tu nilai sama ada dia paling tinggi yang pelik ataupun paling rendah yang pelik lah. Okay? Jadi boleh tengoklah contoh-contoh berkenaan dengan nilai ekstrim. Nanti saya akan bincang secara sepintas lalu. Dan yang ketiga tadi, saya kata tadi saya terus buat latihan ulang kaji untuk bab 12 lah. Okay, mana-mana yang tidak sempat saya cover, kita ataupun saya akan cover dalam latihan itu terus Jadi itu jalan untuk bab 12 secara keseluruhannya lah. Okay, jadi kita akan tengok kelas yang berikutnya perkara-perkara yang saya bagi tahu tadi Okay, itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat tengah hari.